Momen Vicky Naki ke Turki dadakan buat ketemu teman Ome TV, gokil, kembali membuat kejutan bagi para penggemarnya. Setelah sebelumnya dadakan pergi ke Thailand untuk mencari teman baru di negeri gajah putih tersebut, Vicky Naki kembali pergi dadakan ke luar negeri baru-baru ini untuk bertemu teman yang baru dikenalnya di Ome TV. Negara yang dikunjungi Vicky pun terbilang sangat jauh, yaitu Turki. Lantas, seperti apa petualangan Vicky Naki ke Turki dan siapa teman yang dikunjunginya? Ini dia potretnya buatmu. 1. Di YouTube, Vicky Naki mengunggah keberangkatannya ke Turki pada tanggal 2 Agustus tahun 2022. 2. Sementara itu, momen pertemuan pertama dengan teman Ome TV-nya tersebut diunggah pada tanggal 3 Agustus tahun 2022. 3. Teman yang ditemui Vicky di Turki tersebut bernama Tukba. 4. Berbeda 3 tahun dengan Vicky. Usia Tukba 19 tahun. 5. Selain di Ome TV, Vicky sempat berbincang dengan Tukba melalui video call. 6. Pada hari pertemuan mereka, Tukba menjemput Vicky Naki di hotel tempat dirinya menginap. 7. Sebelumnya hanya melalui online, Vicky Naki mengaku deg-degan saat pertama kali bertemu langsung dengan Tukba. 8. Sedikit berbincang, Vicky Naki terlihat langsung akrab dengan Tukba yang ramah. 9. Mengawali petualangan keduanya di Turki, Tukba mengajak Vicky sarapan makanan khas Turki yang jaraknya 15 menit dari hotel. Wah, tampaknya akan seru, ya. Petualangan Vicky Naki di Turki dengan teman barunya tersebut. Siapa, nih, yang udah gak sabar dengan kelanjutan cerita Vicky Naki di Turki?